是有一个形象。Surat tuntutan atas nama terdakwa Yudhia Arista. Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang berbahagia. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang terdakwa, perbuatan membuat terdakwa telah menunjukkan saksi dari Sumargo sebesar kurang lebih 544 juta maupun kerugian material yaitu nama baik saksi dari Sumargo selaku pemegang atau pemegang menjadi negatif. Terdakwa berbelit-belit selama persidangan, pengamanan yang terdakwa, terdakwa berbicara sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan berusut. Supaya menjadi sakit dengan pengadilan selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu, ternyata terdakwa ini yang terbukti terbukti bersalah perbuatan pidana dengan sengaja dan mampu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya aset sebagai kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada uang kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang untuk itu. Bagaimana diatur dari pidana pasal 34 pidana? Kalau pidana dalam hal teratur dua primer, dua menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yudhia Arista selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dikurangkan selama terdakwa kita dengan perintah segera ditahan. 3 menyerahkan barang bukti berupa satu benda surat kontrak kerjasama antara brand klien kepada Yudhia Sumargo sampai dengan poin ke 44 satu lembar screenshot tampilan pekerjaan PC Group Asia Solusindo kepada Yudhia Sumargo tetap terakhir dalam berkas perkara. 4 untuk menetapkan terhadap terdakwa menggantikan perkara sebesar 50 rupiah untuk demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kasihnya kepada kita semua. Jaksa penuntut umum ditandatangani.
Yeah.